My six-year-old child often complained about dizziness, vomiting, and has seizures for over a month. He sometimes walks unsteadily and has double vision. His pediatrician suggested he should do an MRI test. Do you think the symptoms are something I should be worried about? I will translate in bahasa first ya. Dok, anak saya berusia 6. Anak saya, okay, the questions that I ask is number 8. Dokter, anak saya 6 tahun selama 3 bulan ini sering mengeluh pusing yang makin lama makin berat dan juga kejang. Dan 1 bulan ini jika berjalan sempoyongan dan penglihatannya juga double. Saya sudah periksa ke dokter spesialis anak. Beliau mengatakan saya harus melakukan pemeriksaan MRI otak. Apakah ini adalah kondisi yang berbahaya? So I think your pediatrician is correct, because it's not just pusing, right? It's dizziness, also there's vomiting, there's also double vision, and the child also has seizures. So I think it's a combination of all of this that is alerting you, as well as the pediatrician, that something is wrong. So doing an MRI would be very important. So make sure that if your child is too young to lay very still in the MRI, discuss with your pediatrician about some sedation, because you really need a very still and clear picture for MRI. Otherwise, you will have to either repeat or we won't get a good answer. It is also important to have contrast or dye injection for the MRI. To be able to tell the difference between normal and abnormal problems in the brain. Jadi Dr. Ong menganjurkan kalau memang gejala di dalam anak ini sudah ada beberapa gejala yang umum yang biasanya tuh kelihatan di dalam anak yang memiliki tumor otak, MRI otak adalah satu nasihat yang sangat baik dari dokter anak yang menganjurkan untuk dilakukan. Jadi karena anak ada pusing, muntah, dan juga penglihatan kabur dan kejang, itu semua adalah gejala-gejala yang biasa dirasakan oleh anak yang memiliki tumor otak. Dan untuk MRI otak dan anak itu biasanya perlu dibius karena tidak boleh goyang sama sekali. Jadi biasanya tuh ada obat bius yang dikasih ke anak-anak biasa lewat infus. Dan juga untuk MRI ini diperlukan kontras. Ini supaya bisa membedakan apakah bentuk atau apa ada sesuatu yang tidak normal di dalam otak anak tersebut, dan itu bisa kelihatan sangat jelas. So I know COVID is a concern, and you don't want to expose you or your child to that if you go to the hospital to do the scans. But I think with the combination of symptoms, and it's been going on for 1 month, it's very important to get the MRI scan with contrast of the brain done soon. Walaupun pada saat ini kita sedang ada di ada mengenai masalah COVID dan sangat mengkhawatirkan untuk pergi ke rumah sakit, tapi untuk anak ini yang sudah sebulan merasakan gejala beberapa gejala ini sangat dianjurkan untuk cepat-cepat melakukan MRI otak.